Orang Malaysia kan ejaannya berbeda sama orang Indonesia. Aku mau cerita nih, jadi kan waktu itu aku lagi sama kawan aku orang Malaysia. Terus waktu itu aku lagi main handphone nih, lagi scroll. Lah, aku gak tau BCL sih, BCL gitu loh, terkenal. Ih, naik MRT sama LRT ya? Dia bilang, enggak, MRT. Dia akan jawab dengan bahasa Indonesia, Papa jawab dengan bahasa Melayu, oke? Oke. Kelinci. Hah? Hah? Arnab lah. Bahasa Arab, bahasa Thai. Arnab. Oh hai, oh halo, hai teman-teman. Apa kabar kalian hari ini? Jumpa lagi bersama Sahari. Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan yang pastinya selalu berpikiran positif. Sahari mau cerita ya, waktu awal-awal Sahari datang ke Malaysia, itu kan jalan-jalan, time cuti sekolah gitu ya. Lepas, tak tahu pergi mana lah ya, itu disuruh tulis data diri. Nah, tapi itu orang Malaysia lah yang menuliskan. Disuruh eja siapa nama saya ya, Sahari gitu. Satu-satu, S-A-R-I, Sahari cakap. Karena kalau di Indonesia, ejaannya itu berbeda dengan di Malaysia ya. Kalau di Malaysia kita kan A, B, C, D. Nah, tapi kalau di Indonesia itu A, B, C, D. Ya teman-teman, nah mungkin ini juga boleh menjadi informasi buat kita semua ya. Oke, jom kita dengarkan satu pengalaman daripada wanita Indonesia ini tentang dia lagi sembang dengan kawannya orang Malaysia. Seperti apa? Jom kita dengar video yang satu ini. Orang Malaysia kan ejaannya berbeda sama orang Indonesia. Kalau aku baca ini B, C, L, Bunga Citra Lestari, BCL. Aku mau cerita nih, jadi kan waktu itu aku lagi sama kawan aku orang Malaysia. Terus waktu itu aku lagi main handphone nih, lagi scroll-scroll IG. Terus aku lihat nih, BCL mau nikah. Terus aku langsung, BCL mau nikah. Terus aku langsung bagi tahu ke kawan aku, BCL mau nikah loh. Nah, terus kawan aku itu jawab, siapa? Aku masih yang excited gitu kan, BCL. Dia jawab lagi, hah siapa? Terus aku jawab lagi dong, BCL, Bunga Citra Lestari, yang almarhum suaminya orang Malaysia itu loh. Aku dia yang kayak agak bete dikit gitu loh, kayak, lah aku gak tau BCL sih, BCL gitu loh, terkenal. Terus aku liatin nih handphoneku ke dia kan, terus baru dia jawab, BCL. Terus pas dia jawab BCL gitu, aku yang kayak, hah? BCL? Aku mikir dulu 2 detik, BCL. Terus aku kayak, iya sih BCL. Nah habis itu ada cerita lagi nih, jadi kan waktu itu gantian nih kawan aku yang lagi main handphone, dia lagi liat-liat IG story deh kayaknya. Terus tiba-tiba dia bilang, wah kawan-kawan aku ramai nih, banyak yang ke Bali, ke DWP gitu kan dia bilang. Terus aku pas denger kayak, apa? Dia bilang lagi, DWP. Terus aku langsung liat handphonenya aja, apa? Aku penasaran dong, di Bali ada acara apa yang orang Malaysia banyak dateng gitu kan. Terus aku liat, oh DWP. Terus kawan aku yang kayak, orang Malaysia kan ejaannya berbeda dengan Indonesia gitu ya. Macam tadi contohnya Instagram ya, IG kita di sini kan, tapi kalau Indonesia IG. IG. Oh, saya pun lupa pula. IG, ha. Macam BMW kalau di Indonesia bukan itu. Di Indonesia BMW. W. Kalau di sini W kan. Dulu pun Sahari agak kesulitan juga mengajari adik Sahari ya. Kita baca buku. Kalau kita di Indonesia BU bu, KU ku, buku. Kalau di sini lain. BU bu, KU ku, buku. Gitu. Oke, siapa orang Indonesia dalam ini saya nak tanya. Kalian itu punya abjad Indonesia kan? Punya huruf Indonesia kan? Jadi kalian itu enggak nyebut A B C D E F G. Kalian sebut A B C D E gitu kan? Jadi waktu mau naik komuter, aku itu bilang sama kawan, sama temanku, kita naik komuter nih yang mana? Yang K A I ini ke? Lepas itu dia bilang KAI. Jadi aku pun, KAI? Kenapa KAI? Ya kita kan di Indonesia, jadi harus guna abjad Indonesia. Terus aku bilang, so lepas ini kita turun di stasiun mana? Lepas itu kita ganti naik MRT sama LRT ya. Dia bilang,
Enggak, MRT, LRT. Aduh, aku itu apa aku ngomong semua salah. Barusan tadi bilang harus guna abjad Indonesia, terus dia bilang oh, bukan MRT, bukan LRT, LRT. Tapi yang kalau KAI itu tak boleh pula sebut KAI. Nah, jadi kalau sudah terbiasa dengan ejaan Malaysia, itu hari sehari balik ke Indonesia disuruh tulis nama gitu kan, sehari buat pula S-A-R-I. Sari, bukan. Orang itu pun terkejut jadinya. Oke. Teman-teman, kita tonton satu video lagi. Ini kolaborasi antara artis Malaysia dan juga artis Indonesia. Seperti apa? So, jom kita tonton bagaimana bahasa Indonesia versus bahasa Melayu Malaysia. Jom. Kalau macet, jam. Kalau taksi, apa? Cik, beca? Taksi. Tak ada, taksi. Maksud, ayam ni boleh bercakap lah. Tak ada, kukuruyu pagi-pagi. Kukuruyu. Macam tu, tu suara ayam Indonesia. Lainnya bunyi ayam pun ada lainnya ya. Malaysia dan Indonesia. Oke, menarik ini ya. Battle katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman sekalian, hari ini saya lagi ada di Malaysia dan baru aja selesai syuting untuk program Next to Nilofa. Kalau tadi saya jadi bintang tamu, sekarang Nilofa jadi bintang tamu di vlog saya. Nah, Lofa apa kabar? Alhamdulillah, syukur. Masya Allah ya. Lofa ini dengan nikop, tapi masih sangat aktif di televisi, teman-teman sekalian. Jadi ternyata apa yang beliau pakai ini tidak menghalangi untuk berkarir, untuk berprestasi, insya Allah. Hari ini, Lofa, kita mau main game. Oke, okay, boleh. Ya, game-nya itu adalah akan ada seseorang yang mengucapkan dengan English dan kemudian Oki akan jawab dengan bahasa Indonesia, apa jawab dengan bahasa Melayu, oke? Okay? Oke. Okay. Jadi ataupun nanti separuhnya lagi saya terbalik. Boleh coba. Oke, okay, sekarang kita mulai dengan games yang pertama. Silakan sebutkan bahasa Indonesia dan bahasa Melayunya dari spoon. Sendok. Sudah. Tahu nggak sendok? Tahu sendok. Oh, kan tapi sendok. Kalau di Malaysia sendoknya yang besar. Oh. Jadi sendok. Sudah. Oke. Okay. Tapi kalau balik itu lucu juga lah Pak. Lupa bahasa Indonesia ke bahasa Melayu. Oke. Okay. Tukar ya. Coba. Taxi. Enggak, lupa bahasa Indonesia, yeah, bahasa Melayu. Taksi lah di sini bahasa Inggris juga, taksi. Gampang lah. Kalau di Indonesia... Kalau macet, jam. Kalau taksi, apa? Cik, beca? Cak pula. Taksi. Maksud? Kereta sewa. Kereta sewa bahasa Melayu. Bahasa Melayu kereta sewa ya? Tapi taksi pun sama. Oh, oke. Okay. Boleh dibeli. Indonesia Melayu taksi sama. Oke. Okay. Chair. Kursi. Ada tak bahasa yang lebih susah lagi? Indonesia Melayu kursi. Rabbit. Kelinci. Hah? Kelinci? Kelinci. Oh, arnab lah. Betul. Bahasa Arab. Bahasa Arnab. Arnab. Iya, Arnab itu bahasa Arnab. Itu rabbit. Nah, kalau rabbit itu Arnab dari bahasa Melayu. Tak tahu lah. Oke, teman-teman. Nah, ini ada satu sama ya. Beberapa hari yang lalu, Sari sama husband Sari ya kan. Sari cerita, dekat zoo sana ada kelinci lah. Kelinci itu yang telinganya panjang, Sari cakap gitu. Dia pun confused. Apa kelinci apa? Kata kayak gitu. Kelinci lah, Sari cakap gitu. Dia seketika, apa itu kelinci? Katanya gitu. Sari baru sadar, di Malaysia kita tak panggil kelinci ya. Sari cakap rabbit. Oh, arnab lah, katanya. Alamak. Ternyata di Indonesia kita panggil kelinci, di Malaysia arnab ya teman-teman. Kelinci. Oke, kelinci.
Fitting room. Tempat ganti baju. Bahasa Indonesia atau bahasa Melayu? Tams juga. Bilik persalinan. Bilik persalinan. Bilik persalinan itu bilik orang melahirkan. Betul. Ma. Iya. Pak. Ma. Mask. Oh. Mas. Masker. Tapi muka lah kan? Tapi muka. Pelitup muka. Pelitup muka. Pelitup. Pelitup. Pelitup apa ini? Mask. Pelitup muka. Okey. Masker. Masker. Cellphone. Nah, bahasa Indonesia-nya gawai. Telepon bimbit. Telepon bimbit. Oh, kita tahu telepon bimbit, telepon bimbit. Kain untuk menutup luka. Perban. Apa itu? Kalau ada luka tuh, bandage tuh. Bandage lah. Apa bahasa Melayunya? Bandage lah kan? Tak boleh bahasa Inggris. Bahasa Melayu. Perban. Bandage? Lo tahu bahasa Melayu, orang Melayu di sini tulis di bawah apa ya? Lepas itu? Basketball. Tak tahu. Bola keranjang. Kita apa sih? Basketball. Bola basket. Bola keranjang. Bola keranjang. Okay lah. Just kidding. Okay. Just kidding. Bercanda. Bergurau. Bercanda. Bergurau. Tahu apa ya? Tahu. Bergurau. Tapi terlalu formal. Kalau di Indonesia itu macam formal sangat. Okay. Lu. Sesama. Pilek. Hah? Pilek. 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 Selesema. 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 Yeah. Selesema. Selesema nih, selesema. Susah sebut kan? Selesema. Oke, lanjut. Selanjutnya prayer room yang smaller. Sholat, tempat sholat. Surau. Oh, surau. Oke lah, kita di daerah-daerah surau. Zero. Kosong. Kosong. Nol. Kosong. Nol. Sama lah. Sifar. Masa emergency. Kecemasan. Ruang gawat kecemasan. Darurat. Oh. Kalau saya tengah sakit nih. Ruang gawat darurat. Pancang sakit kan. Unit gawat darurat kan. Iya benar. Kita udah kecemasan. Oh, kecemasan. Saya sekarang kecemasan. Saya mau ke unit gawat darurat. Kalau sakit tak mampu ucap. Jalan-jalan. Bersiar-siar. Bersiar-siar? Kapal pesiar kali bersiar. Bersiar-siar. Towel. Towel. Apa? Handuk. Betul-betul. Kenapa Indonesia ini jajahan Belanda. Jadi handuk itu bahasa Belanda. Kalau Malaysia jajahan Inggris. Jadi dia... Towel, toala. Toala. Aduh. Love. Cinta. Love. Bukan love. Ketawa. Ketawa. Gelak. Ketawa. Gelak-gelak. Sepeda. Basikal. Oh, basikal. Free. Gratis. Percuma. Percuma. Maskan hafat memberikan gratis ya, percuma. Gratis tau? Oh, tau. August. Agustus. Bulan Agustus. August. August nih, August. 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 Child. Hah? Child. Child? Anak-anak maksudnya. Anak-anak. Anak. Budak. Bayi. Budak. Budak. Cow. Lembu. Sapi. Tahu tak sapi? Tembikai. Watermelon. Apa tuh? Tembikai. Apa tuh? Watermelon. Tembikai. Semangka. Semangka. Semangka, betul. Kalau sehari pun cakap semangka. Apa semangka? Suara-suara hewan. Dua soalan terakhir. Suara hewan yang berbeda. Oh iya ke? Boleh. Coba. Suara hewan. Sebutkan. Suara hewan yang biasa diperagakan oleh anak-anak kecil. Suara apa? Ayam. Kukuruyuk. Ayam ini boleh bercakap. Kadang kukuruyuk pagi-pagi. Kukuruyuk. Contoh itu suara ayam Indonesia. Selanjutnya, dog. Pelakat. Guk. Anjing apa nih? Betul. Guk. Itu Inggris.
English. Itu doktor telan apa? Guk di Indonesia kalau di Melayu atau English. Cat. Miung. Betul. Iya kan? Kenapa dia macam orang Terengganu? Inci kat belakang. Miok. Tak miok. Kalau miok Terengganu ya? Miong. Cari sama Inci. Tak, Indonesia. Miong gitu. Miong. Miong. Tapi hebatlah hewan-hewan di Indonesia ni semua boleh bicara. Caranya beza. Apa lagi? Sapi atau lembu? Lembu sih. Jangan lembu. Mulai. Suara haiwan. Mulai. Suara Malaysia Indonesia. Kelakar. Udah, itulah ya, itu bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Tapi okay, boleh cakap bahasa Melayu sikit-sikit. Yes, okay, pandai. Saya sekarang, tak pandai lagi. Sekarang okay, mau Lova terakhir nih, closing statement. Semuanya dengan bahasa Indonesia yang baik dan betul. Lova cakap bahasa Indonesia tapi agak panjang sikit. Nanti kita cakap bahasa Melayu. Ya, betul-betul ya. Tak boleh campur. Aku enggak bisa ngomong dalam bahasa Indonesia. Lagi apa aja sikit? Nggak tahu. Lagi. Apain sih? Oke, Lova cakap bahasa Indonesia ya. Lova, hari ini kita ngapain sih di sini? Kita lagi syuting. Betul. Kita lagi syuting satu program di TV namanya Next to Nilova bersama figura yang cukup hebat dari Indonesia. Masih ada Melayu sikit. Sekarang saya nak cakap bahasa Melayu, tapi Lova kena beri saya skor. Saya cakap Melayu bagus ke atau tak? Okay. Hari ini saya sangat-sangat bahagia sebab saya boleh jumpa Lova untuk yang ketiga kali. Alhamdulillah. Dan saya rasa saya bersyukur kepada Allah sebab saya jumpa. Jumpa. Saya jumpa ya. Semua dia. Saya jumpa Lova di sini, saya jumpa orang-orang baik kat sini. Saya berharap semoga semua program yang Lova buat dan juga kita buat pada hari ini boleh menginspirasi orang lain. Boleh ke? InsyaAllah. Kita bagi 90 markah hari ini. Boleh. Rasa kalau lagi lama dekat Malaysia, terus boleh fasi terus. Sikit-sikit je. Kena tukar. Alhamdulillah. Ya sudah ya, teman-teman sekalian. Makasih udah nonton vlog ini. Teman-teman komen di bawah. Kira-kira mau vlog tentang apa lagi. Okay? Like, share and follow. Like and comment. Follow Lofa punya juga? Tak ada. Tak apalah. Udah famous dari Malaysia. Tak payah follow lagi. Reti buat YouTube. Dah. Assalamualaikum. Good job. Oke teman-teman, nah itu tadi ya battle antara bahasa Melayu dan bahasa Indonesia. Wow, cukup seronok ya. Kan teman-teman, suara haiwan pun boleh lain ya, Malaysia dan Indonesia tadi. Meong, ini meow. Oke lah, apapun kelakar juga, hebat. Dan dapat informasi juga daripada video ini supaya teman-teman boleh, mana tahu yang tidak tahu daripada Indonesia, daripada Malaysia gitu, jadi tahu dengan video ini sikit-sikit. Seperti itu. Oke, macam itu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video. Bye.